Kita ke sorotan lain, saudara. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara kasus pembunuhan sekaligus pemerkosaan AA, seorang remaja berusia 13 tahun yang ditemukan tewas di TPU Talang Krikil, Palembang. Polisi telah menangkap empat remaja yang merupakan pelaku pembunuhan. Olah TKP dilakukan di dua lokasi untuk mencari bukti-bukti. Kedua lokasi berjarak 800 meter dengan jarak tempuh sekitar 10 menit berjalan kaki. Polisi juga telah mengumpulkan sejumlah keterangan dari, ber, dari beberapa saksi untuk mengusut kematian korban. Pokoknya kita masuk pendalaman ke TKP pertama. Siap. Uh, dari alat bukti. Siap. Karena saya tidak bisa Ya. Benar ada empat orang Pak Dir yang diamankan Pak Dir. Nanti kita sampaikan dalam press conference. Siap. Polisi menangkap remaja pelaku pembunuhan sekaligus pemerkosaan AA, seorang remaja usia 13 tahun yang ditemukan tewas di tempat pemakaman umum Talang Krikil, Palembang. Keempat pelaku yang masih di bawah umur terbukti merencanakan pemerkosaan hingga membunuh korban. Belum terjadi upaya pencabulan maupun pemerkosaan, telah ada upaya untuk melemahkan korban yang berdampak pada korban meninggal dunia di mana tersangka melakukan tindakan bekap mulut dan hidung yang pada akhirnya berdampak kepada pecahnya pembuluh darah karena menahan satu kekuatan. Jenazah A pertama kali ditemukan warga pada Senin di TPU Talang Krikil, Palembang. Jenazah langsung dibawa polisi ke Rumah Sakit Bayangkara, Palembang untuk dilakukan otopsi. Dari hasil otopsi sementara ditemukan bekas kekerasan di beberapa bagian tubuh korban. Pemeriksaan kita jumpai memang kita jumpai yaitu kekurangan oksigen ya. Keluar buih, yang dari hidung dan mulut sudah pecah. Ya kemudian cyanosis pada daerah wajahnya, bibirnya, tangannya itu menandakan ya kekurangan oksigen itu pada pemeriksaan pada pemeriksaan dalam ya itu lagi lebih nampak lagi nih memang ada kekerasan tumpul. di mana dokter di bagian mana dokter? di bagian leher. Polisi juga telah melakukan olah TKP dan menemukan bukti terkait kejahatan keempat remaja yang telah ditangkap. Saat ini korban telah dimakamkan di TPU Talang Krikel Palembang tempat jenazah korban ditemukan. Pihak keluarga minta polisi untuk memberikan hukuman yang setimpal untuk para pelaku. Tim Liputan, Kompas TV. Polisi telah menetapkan empat pelaku dalam kasus pemerkosaan sekaligus pembunuhan e, remaja SMP di Palembang, Sumatera Selatan. Keempat pelaku merupakan anak di bawah umur. Kita akan pantau terus bagaimana perkembangan kasus ini sudah bergabung bersama kami, Kapolres Palembang, Kombes Haryo Sugiartoro. Selamat petang, Pak Haryo. Selamat petang, Mbak. Pak Haryo bisa diceritakan, jadi sebenarnya apa motif dari pembunuhan sekaligus pemerkosaan ini? Baik, dapat kami sampaikan seluruh pemirsa bahwa saya motif atas tindak pidana perstubuhan terhadap anak dan pencabulan serta penganiayaan terhadap anak tersebut adalah faktor asmara. Jadi tersangka ini yaitu Is memiliki sebuah keinginan yang kuat untuk bagaimana Berusaha menyetubuhi daripada korban yaitu AA yang notabene adalah rekanita daripada yang bersangkutan. Jadi artinya e, memang sudah ada direncanakan begitu? Apakah hanya e, satu orang pelaku saja? Karena kan sebenarnya ada empat orang yang kemudian ditahan ya Pak ya. Benar. Dapat kami sampaikan kepada pemirsa bahwasanya hasil pemeriksaan kami kepada para tersangka sebagai yang telah kami lakukan tersangka AA saya ulangi tersangka IS memang sejak awal berkeinginan untuk membuktikan ada satu tekad untuk membuktikan bahwasanya dirinya bisa memperdaya maupun bisa mendekati korban AA demikian juga ingin memiliki satu keinginan kuat untuk menyetubuhi daripada AA tersebut namun demikian fakta di lapangan ketika terjadi peristiwa tersebut ketika yang bersangkutan tersangka IS membawa rekan-rekannya pada kenyataannya terjadi peristiwa yang berkelanjutan di mana para tersangka yang notabene awalnya adalah teman daripada IS ikut melakukan pelampiasan nafsu tersebut dan melakukan kekerasan seksual yang ada. Hmm. Uh, inilah kenapa polisi melakukan gelar uh, perkara di olah TKP di dua tempat ya pak ya, dua lokasi ya. Benar, kami telah melakukan, telah melakukan olah TKP, demikian juga kami melakukan rekonstruksi atas perkara yang terjadi, dimana sejak awal kami mencurigai beberapa lokasi yang menjadikan TKP atas tindak pidana yang terjadi. Demikian pak. Hmm. Uh, ketika uh melakukan olah TKP apakah betul dari pemeriksaan bahwa keempat pelaku ini mendatangi e, lokasi kejadian ketika polisi menggelar olah tempat kejadian perkara Benar, mendasari hasil barang bukti yang telah kami amankan, kebetulan kami juga pada hari Minggu menemukan jejak digital berupa CCTV di mana ada perjalanan daripada keempat tersangka tersebut menuju ke satu lokasi yaitu lokasi pertunjukan kuda kepang di sempat situlah awal daripada peristiwa upaya tindakan kekerasan seksual tersebut dilakukan, di mana para tersangka mencari khususnya IS yang notabene adalah pacar daripada AA, mencoba berupaya mencari dan menanyakan kepada rekannya yaitu Saudara I. Dan ketika menanyakan kepada rekannya Saudara I, Saudara I menjelaskan melihat Saudara AA bersama rekannya, dan kemudian dilakukan upaya pencarian oleh IS dan ternyata menemukan AA bersama dua rekannya. Kemudian seiring dengan itu ada suatu proses pembicaraan yang pada akhirnya keterangan daripada dua saksi wanita rekan daripada atas itu membenarkan ada kegiatan berjalan bersama-sama setelah itu antara IS dan AA demikian juga didampingi oleh tiga rekannya menuju ke satu lokasi tertentu. Oke, okay. karena ada empat pelaku yang uh, terlibat, Pak, bagaimana dengan penanganannya? Apakah tiga um, orang ini dilakukan rehabilitasi karena sebenarnya kan masih di bawah umur ya? Baik, baik. jadi dapat kami sampaikan sejatinya bukan rehabilitasi, namun statusnya tetap tersangka. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, atas perbuatan yang dilakukan oleh keempat tersangka yang notabene ada yang berusia 12 tahun, 13 tahun, dan 17 tahun, yaitu AA ternyata 17 tahun. Dalam satu pasal, itu pasal 32, dijelaskan bahwasanya ketiga anak tersangka yang notabene di bawah 14 tahun tentunya tidak dapat kami lakukan penahanan di rutan kepolisian. Namun statusnya mendasari daripada kesepakatan bersama keluarga dan jaminan dari keluarga, kami telah melakukan koordinasi dengan LPKS, Lembaga Penyelenggara Kejahatan Sosial, di mana kami memiliki yaitu Balai Rehabilitasi Milik Dinas Sosial. Kami menitipkan ketiga orang yaitu Saudara MZ, Saudara NS, dan Saudara AS yang notabene usianya di bawah 14 tahun, di tempat tersebut. Naik. Saya dasari keputusan daripada kesepakatan dan jaminan daripada orang tuanya. Dan khusus untuk tersangka IS yang berusia 17 tahun, baru saja kami mencoba mendiskusikan dan ternyata yang bersangkutan sesuai dengan pasal 32 ayat 2 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012, yang bersangkutan dapat dilakukan penahanan di hutan kepolisian. Baik, terima kasih Kompes Haryo Sugihartono, Kapolres Sabes Palembang. Selamat petang Pak Haryo. Terima kasih, selamat petang, Mbak.